Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sohib tani yang kami cintai, kami banggakan. Semoga pada hari ini saudara-saudara sohib diberikan kesehatan, keselamatan, dimurahkan rezeki. Semoga Allah selalu melindungi kita sekalian. Para sohib yang saya cintai, saya banggakan, pecinta tani, selamat beraktivitas, selamat bergerak. Ini saya sedang berada di lokasi tanaman pepaya California, di mana ini baru sekitar 2 minggu yang lalu kita tanam ini pepaya California, kemudian kita taburi dengan sekam padi yang dikandung maksud untuk tengar tanda dan sebagai menghambat pertumbuhan gulma. Nah, ini pertumbuhan pepaya California sudah ada 1,5 cengkal, namun kondisinya karena sering hujan, curah hujan cukup tinggi, ini jadi balapan berebut saling subur. Ya, ada pepaya subur, ada gulma rumput subur, namun dari kondisi yang saudara-saudara lihat sekalian, ini para sohib tumbuh subur seperti permadani gulma ini, berwarna hijau merebak. Ini sudah menutupi lahan tanah yang tempo hari kita bersihkan. Nah, ini gulma-gulmanya, ada gulma berdaun lebar ini. Ini sohib, ada suketeki, ada talas hias, ada tanaman semacam suruh-suruhan ini, suruh sereh hias. Nah, kalau dari yang merambat ini bisa kita lihat seperti ini sohib. Nah, ini bunganya bagus, berwarna ungu. Kalau di kota mungkin bisa digunakan untuk peneduh. Nah, ini para sohib sekalian, gulma, ada suketeki, ini suketeki, ada alang-alang komplit, sehingga ada bayem-bayeman, ada seperti untuk amplas. Nah, ini para sohib, kita harus bergerak. Nah, ini bentuknya gulma yang ini cabut akar seperti ini para sohib.
luar biasa. Ini tantangan buat kita. Jangan putus semangat, jangan putus asa. Itulah tantangan bagi kita sekalian bila bercocok tanam di tanah yang subur. Ini para sohib, hari ini kita akan bersihkan dengan mesin potong rumput sehingga nantinya tidak seperti ini mengganggu pertumbuhan dari pepaya California yang sudah kelihatan subur, mulai gemuk. Ini para sohib, demikian sementara yang saya sampaikan. Untuk selalu bergerak, semangat, salam petani, salam sehat sejahtera, semangat bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para sohib tani, ini kami pangkas rumput gulma dan pertumbuhan bayam ini. Nah, ini sudah kelihatan bersih, kelihatan pohon pepaya California-nya. Nah, ini ada kulit lungsumi sohib. Ini ada gulung sumi. Nampaknya karena ini kepalanya, ini gulung sumi kelihatannya masuk ke sini. Ah, itu sohib, karena rumputnya tinggi-tinggi, rumput gulma, sehingga ini untuk persembunyian, tapi alhamdulillah baik-baik saja. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Dan itu gulung sumi, kulit ularnya ini. Nah, ini kepalanya. Demikian sementara yang kami sampaikan para sohib pecinta tani, khususnya tanaman pepaya California. Ini sohib, alhamdulillah udaranya sejuk dan ini agak gerimis. Kita syukuri apa yang ada. Nanti kita lanjut kembali untuk pemangkasan gulma. Ini sebagian sudah pangkas. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.